Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 1. Dari Paulus, Silas, dan Timotius, untuk jemaat yang tinggal di Tesalonika, yang ada dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah memberikan berkat dan damai sejahtera kepada kamu. Hidup dan iman orang Tesalonika. Kami selalu mengingat kamu apabila kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah untuk kamu semuanya. Apabila kami berdoa, kami bersyukur kepadanya atas yang telah kamu lakukan karena imanmu, atas pekerjaanmu yang didorong oleh kasihmu, dan bahwa kamu tetap kuat karena pengharapanmu dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, Allah mengasihi kamu, dan kami tahu bahwa Dialah yang telah memilih kamu menjadi umat-Nya. Kami membawa kabar baik kepadamu, tetapi tidak hanya dengan menggunakan perkataan. Kami membawanya dengan kuasa, dengan Roh Kudus, dan dengan pengetahuan yang pasti bahwa kabar baik itu benar. Kamu juga tahu cara kami hidup ketika kami bersama kamu. Kami hidup dengan cara itu untuk menolong kamu. Dan kamu telah mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Kamu telah banyak menderita, tetapi kamu masih menerima ajaran itu dengan sukacita. Roh Kudus memberikan sukacita kepadamu. Dengan demikian, kamu telah menjadi contoh bagi semua orang percaya di Makedonia dan Akhaya. Kamulah yang menyebarkan ajaran Tuhan di Makedonia dan Akhaya. Juga imanmu dalam Tuhan sudah terkenal di mana-mana. Jadi, kami tidak perlu lagi mengatakan apa-apa tentang imanmu. Di mana-mana orang menceritakan cara kamu menerima kami dengan baik ketika kami bersama kamu. Mereka menceritakan bagaimana kamu berhenti memuja berhala dan berubah menjadi melayani Allah yang hidup dan benar. Kamu berhenti memuja berhala untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga. Ia telah membangkitkan anaknya dari kematian. Dialah Yesus yang menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang.